Hai semuanya, aku Dania Salsabila dan aku di sini berperan sebagai Mutiara. Mutiara itu seorang anak satu-satunya dan ayah aku belum dijelaskan gimana asal usulnya. Juga ibu aku juga nggak per, ibu aku selalu bilang kalau ayah aku tuh udah nggak ada dan aku cuma punya seorang ibu. Tapi ibu aku meninggalkan aku. Terus aku juga punya teman-teman. Gak sih, aku punya teman satu, sahabat aku yang selalu ada dari dulu, itu namanya Deandra. Dan aku juga punya satu lagi sahabat cowok namanya Farel. Gitu. Dan si Mutiara ini orangnya sih juga sebenarnya lempeng-lempeng aja ya. Gak yang gimana-gimana, lebih ke apa ya? Aku juga bingung sih sebenarnya karena kayak relate sama aku juga gitu. Ini urusan chemistry lucu banget karena kita semua tuh seumuran, kayak yang dari paling kecil sampai Randy yang paling tua di antara kita. Terus aku juga yang paling tua di antara cewek-cewek yang lain. Dan untuk umur jaraknya tuh sebenarnya enggak terlalu jauh sih. Jauh sih. Sebenarnya jauh tapi enggak terlalu jauh juga. Jadi kita ya remaja-remaja bisa berapa menyatu chemistry-nya, dan circle aku sama Kim sama Baby tuh sama. Jadi kita yang kayak pas tahu sejudul juga yang kayak senang banget gitu. Sefrekuensi banget. Aku berharap sinetron ini bisa dinikmatin sama para penontonnya dan semoga pada suka, karena ceritanya juga menurut aku ini ceritanya tuh seru, fresh sih menurut aku dengan anak-anak muda gitu. Keseruannya apa ya, dari awal syuting kita tuh udah ngerasa semuanya tuh bersatu karena kita deket di antara satu dan satu sama lain, walaupun misalnya baru kenal tapi kayak kenalan abis itu deket, udah yang kayak ngobrolnya nyambung, semuanya nyambung. Begitu juga sama kru-kru yang lain, kayak asik nih, gak ada yang drama-drama. Dan semoga gak ada drama kedepannya juga, amin. Semuanya saling support, saling ngebantu, diskusi gitu-gitu. Saksikan serial Seindah Cinta Mutiara hanya di RCTI.